Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera memberi kepastian soal bergabung atau tidak ke Partai Persatuan Pembangunan P3. Sandi mengaku sudah menemukan kesamaan pandangan dengan P3. Menurut Sandiaga, komunikasinya dengan P3 kian intens. Sandiaga juga mengaku telah bertemu PLT Ketua Umum P3 Mardiono dan berkoordinasi tentang harapan dan tahapan yang harus dilaluinya. Dalam waktu dekat, Sandiaga akan memberi kepastian soal bergabung atau tidaknya ke P3. Saya terus berikhtiar, saya percaya bahwa nanti saya juga akan berlabuh karena perjuangan kaderisasi kepemimpinan bangsa itu melalui partai politik. Nah, tapi tentunya harus ada tahapan-tahapan. Saya sudah bertemu Bapak PLT Ketum P3 dan sudah ada pemahaman-pemahaman tentang langkah-langkah ke depan. Ini akan kita mantapkan dan segera kita umumkan begitu ada kepastian. Jadi harapannya dalam waktu yang dekat ini akan kita sampaikan. Dengan P3 Pak, sejauh mana Pak? Ya, sangat intens tadi yang saya ceritakan ini sama PLT Ketum P3.